Seorang pemuda di Kota Bengkulu menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Polisi hingga kini masih memburu pelaku yang diduga menggunakan mobil saat melakukan penembakan. Korban terluka di bagian punggung setelah ditembak di Jalan Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu pada Kamis dini hari. Kapolres Bengkulu AKBP Andi Dadi membenarkan peristiwa ini. Menurut polisi, pelaku dan korban diduga sempat cekcok usai pulang dari tempat hiburan malam. Pelaku yang tidak terima lalu membuntuti korban hingga menembaknya menggunakan senjata api. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Kita mendapat informasi di lapangan bahwa ada dugaan penganiayaan menggunakan senjata api. Dan saat ini juga kami bersama tim masih melakukan olah TKP dan pendalaman. Berikutnya juga untuk mencocokkan alibi yang ada di TKP kepada atau dari sumber di mana dugaan pelaku ini sebelumnya melakukan kegiatan happy.